Terlalu banyak kondisi yang sebenarnya dia tidak paham, karena yang dia dilakukan adalah menarik dia dari tubuhnya sendiri. Itu apa yang saya berusaha dalami adalah, karena saya juga sejak tahun 2007, jauh sebelum kanker, saya sudah menjalani yoga dan meditasi. Itu bagaimana jangan sampai tubuh kita yang sebenarnya punya kemampuan untuk memulihkan, itu yang tidak disentuh, tetapi justru ini yang paling banyak menjadi beban. Itu saya hanya share pengalaman saya. Terima kasih. Terima kasih Pendeta Yudia ya, sharingnya secara personal juga menguatkan saya, karena saat ini seminggu ini saya sedang menemani teman yang sakit kanker di Jakarta dari Jogja ya, dan diingatkan bagaimana membangun tadi semangat tadi mindfulness ya, Bisa itu memahami. Romo, nanti saya kasih nomor saya, bisa kita bisa ngobrol. Siap 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 ya, siap. Masih ada berapa waktu Mbak Laras? Masih memungkinkan karena masih ada Mas Kris. Ya. Mas Kris mau sharing sesuatu? Ya, 5 menit lagi ya. Ada Mas Selamat Kris malam. dan Mbak. Oke, silakan Mas Kris. Chris, Halo, nama bro. saya ini. Oke. Dia yang ikut tadi. Kebetulan saya ada psikologi kalau first aid dengan psikolog juga gitu ya. Tapi barusan selesai, jadi saya gabung ke sini. Saya sebenarnya berharap anak saya yang bicara, tapi dia malu-malu. Maklumlah. Chris, kamu pengen ngomong sesuatu, Chris? Gak Ya. apa-apa. Tentang Apa yang kamu perkembangan dengar? diri. Apa yang kamu dengar untuk kami-kami? Ya. Kamu generasi sekarang loh ya, mewakili generasi sekarang loh. Ya. Boleh? Oh, Gimana sih? semuanya setuju loh. Malu, oke. Masih malu-malu, Romo. Masih SMP Oke, kelas kalau... 1. Oke, tapi terima kasih. Ini saya kasih sedikit ini ya, kalau boleh. Sedikit urun rembuk gitu. Oke. Kalau menurut saya untuk pengembangan diri itu harus Hmm. basicnya dulu tuh apa gitu ya, atau fondasi, membangun fondasi dulu. Karena kalau kita bangun rumah di atas pasir, tentu cepat roboh kan, dibandingkan rumah di atas batu karang gitu kan. Jadi sama seperti kalau kita menanam sesuatu, harus akarnya itu jauh ke dalam dulu, baru setelah itu tumbuh ke atas. Setelah tumbuh, seperti pohon bambu, konon katanya pohon bambu itu lama sekali tumbuhnya, karena rupanya dia berakar jauh ke dalam dulu. Baru setelah cukup lama, baru tumbuh. Baru ada apa namanya, tunggul atau apa yang di atas tanah gitu. Jadi setelah kita sudah punya akar, barulah kita bisa tumbuh, lalu berkembang, berarti berbunga ya, dan akhirnya berbuah. Nah, di sini ada satu ungkapan yang sangat bagus dari seorang mentor yang saya pernah simak. Singkat sekali,
kata-katanya. Anything is everything. Anything is everything. Wah, hebat perkataan ini. Dari apapun yang ditampilkan oleh seseorang, kita sudah bisa menilai segalanya tentang diri orang itu. Gitulah. Jadi, bagaimana kita bisa menjadi seorang pribadi yang tindakan kecil apapun atau perkataan sederhana apapun atau sikap apapun yang kita tunjukkan kepada orang, orang bisa menilai bahwa diri kita ini adalah pribadi dan karakter yang seperti apa, begitulah. Nah, itu harus betul-betul kita bisa mau belajar terus. Termasuk saya belajar dari anak-anak saya, gitu kan? Karena mereka semua adalah titipan Tuhan kepada saya. Mereka adalah anak-anak Tuhan, kalau menurut saya ya. Sehingga saya juga harus mendengarkan mereka dan banyak belajar dari mereka. Mereka juga menjadi guru bagi saya sebagai orang tua mereka, gitu. Nah, ini setiap hari harus kita ingat untuk lakukan. Banyak orang tua menginginkan anak-anaknya menjadi seorang yang sukses di kemudian hari. Entah dalam bidang apapun gitu ya. Menjadi ilmuwan, presiden, atau menjadi apapun. Nah, tapi sewaktu mereka masih kecil, seringkali orang tua memperlakukan mereka itu bukan sebagai seorang calon presiden. Calon ilmuwan hebat. Atau apa? Harusnya kita memperlakukan seperti Oke. para bangsawan mengasuh anak-anak mereka, gitu lah. Terima kasih. Oke. Makasih Maaf, Mas Romo, Kris, ya. sekaligus mengingatkan, ini kita diminta foto bareng dulu nih sebelum balik ke main room. Oke. Jadi boleh Bu Bapak Ibu Yohana, buka kameranya Romo yang udah Kris, masih. cantik-cantik nih. Romo Kris, Nanti Romo Kris. akan saya bantu untuk capture ya. Romo Kris lagi ke kamar mandi mungkin. Romo Kris, padahal ini kamarnya samping saya itu. Oh, sebelahan. Romo mau ketok dulu.